cara memberi makan minum, sukma dan nyawa. Bukan hanya raga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejauh ini belum ada yang bertanya tentang bagaimana caranya memberi makan dan minum pada sukma dan nyawa seolah-olah hanya raga saja yang butuh asupan makanan dan minuman. Sehingga dikhawatirkan nanti di alam kubur, serta di alam akhirat, sukma dan nyawanya akan kelaparan dan kehausan. Jika sukma dan nyawa kelaparan dan kehausan di alam barzakh, maka akan terombang-ambing dan terlunta-lunta ke sana kemari, mencari asupan makanan dan minuman akan tetapi tidak akan mendapatkannya Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172 Allah Azza wa Jalla telah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum

Rabbuka oleh Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mim bani Adam dari anak cucunya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. dari punggung-punggung mereka. Dzurriyatuhum pada anak keturunan mereka. Wa asyhadahum dan telah mempersaksikan oleh Allah hum kepada mereka ala anfusihim atas diri-diri mereka sendiri Allah Azza wa Jalla berfirman alastu birabbikum alastu bukankah aku ini birabbikum yaitu tuhan kalian qalu berkata oleh mereka bala iya syahidna telah bersaksi oleh kami jadi tatkala manusia Di dalam alam arwah, kemudian ditiupkan ke dalam kandungan ibunya masing-masing. Manusia telah dijanji oleh Allah Azza wa Jalla, "Siapa yang dijanji? Yang dijanji adalah sukma dan nyawanya, karena belum ada raganya. Yang dijanji oleh Allah adalah sukma." dan nyawanya. Di dalam bahasa Arab, an-nafsu bermakna sukma atau jiwa. ar -roho bermakna nyawa. Sedangkan manusia terdiri dari tiga komponen pokok. Yang pertama, al-jismu atau al-jasadu atau al-badanu. Yang bermakna raga jasmani. Yang kedua, an-nafsu. An-nafsu yang bermakna sukma atau jiwa. Yang ketiga, ruhu yang bermakna nyawa. Raga adalah sebagai wadah lahiriah, wadah yang nampak. An-nafsu adalah jiwa atau sukma yang menjadi motor penggeraknya raga. Sedangkan ar-ruhu adalah yang menyebabkan raga itu hidup yang menyebabkan hidup adalah roh atau nyawa. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa an-nafsu sukma atau jiwa dan ar nyawa. Kedua hal ini membutuhkan asupan makanan dan minuman setiap saat. Jika sukma atau jiwa dan nyawanya tidak diberikan makanan dan minuman, maka kelak tatkala sudah berpisah dengan raga, masuk ke alam barzah maka sukma dan nyawanya akan merasakan kelaparan dan kehausan, akan kering kerontang. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172 dilanjutkan ayatnya, "Ang takulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ang takulu sekiranya berkata oleh kalian yaumal kiamat pada hari kiamat inna kunna sesungguhnya kami ada oleh kami anhada dari perjanjian ini ghafilina yaitu orang-orang yang lalai karena manusia tatkala sukma dan nyawanya ditiupkan ke dalam janin ke dalam raga manusia Kemudian setelah lahir ke dunia, ternyata sukma dan nyawanya tidak pernah dikasih asupan makanan dan minuman. Sehingga kelak di Yomil Qiyamah, sukma dan nyawa itu protes karena dia telah dilalaikan tatkala hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal al ilmi illa qalila yang artinya wa yas'alunaka dan bertanya oleh mereka ke kepadaMu Muhammad 'anir ruhi tentang ruh apa sih ruh itu Qul katakanlah oleh engkau Muhammad Ar-ruhu bermula ar min amri rabbi Yaitu dari amarnya Tuhanku Dari urusan perintah Tuhanku Wa ma utitum min ilmi Dan tidaklah diberikan terhadap kalian min ilmi Daripada ilmu pengetahuan tentang ruh itu Illa qalila Kecuali hanya sedikit saja Coba Mari kita perhatikan. Roh manusia butuh siraman rohani. Jadi roh manusia itu butuh siraman rohani setiap saat. Bukan hanya jasad saja yang butuh disiram, butuh mandi. Bukan hanya usus saja yang butuh disiram dengan minuman. Kemudian sukma atau jiwa butuh makanan spiritual. Jika hanya raga jasmani saja yang diurus, diberi makan dan minum, maka rohaniah dan spiritualitas jiwa kersang kering kerontang. Lalu apa makanan, minuman, sukma dan nyawa? Makanan dan minumannya adalah ilmu, iman dan amal. Yang harus dimakan dan diminum melalui panca indera. Pendengaran, penglihatan, Penciuman peraba dan perasa kemudian ditransfer ke dalam otak dan pikiran, lalu disimpan ke dalam hati dan dicerna oleh akal.